katakan di mana Gusti permaisuri dan putra putrinya dipenjarakan. Saya tidak tahu tuan. Yang paling tidak enak adalah kepala pecah. Sakitnya luar biasa, tapi tidak segera. Tapi saya benar-benar tidak tahu tuan. Baik, siapa saja yang dipenjarakan di dalam? Para nayaka yang setia pada Gusti Prabu Jayadipa. Berapa orang? 11 orang. Turunkan saya tuan. Tuan, turunkan saya. Saya akan katakan di mana permaisuri berada. Di mana? Turunkan saya dulu. Ya! Bagaimana kami bisa keluar dari tempat ini? Selamat. Benar. Lebih baik Aki cepat bawa mereka ke tempat Gusti Prabu. Tuan, mana Gusti Permaisuri dan Pangeran Dirwaraja? Mereka dipenjarakan di tempat lain. Aku mau langsung ke sana. Cepat kalian pergi dari sini. Tunggu. Di mana letak lereng Gunung Lungker? Lereng Gunung Lungker? Iya. Mereka memenjarakan keluarga Gusti Prabu di sana. Dari pintu barat, terus ada jalan tagak, ambil kanan. Terima kasih. Cepat, kalian harus sudah mencapai batas wilayah sebelum pajak. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Ayo. Tuan. Niran, dekat air terjun Madukara. Ya. Bagaimana penjagaan kalian? Di Wanggara? Mana yang kamu katakan?
Semut pun tidak mungkin bisa menembus penjagaan penjara. Mana? Bagaimana mungkin pasukan pembebasan musuh bisa masuk tanpa diketahui? Ampun Gusti Prabu. Yang datang cuma satu orang. Satu orang. Ini lebih lagi. Hanya satu orang. Hanya satu orang. Puluhan anak buahmu tidak becus menangkapnya. Kandamu itu. Karena dia berat sekali, ibu. Jiwanya lemah. Setitik pun dia tidak memiliki api untuk melawan kesewenang-wenangan Maesa Tunggal dan Pegananda. Tidak, anakku. Itu karena dia legowo. Dia pasrah kepada pepesten dewa. Itu kan pasrah. Itu menyerah. Itu ketakutan yang timbul karena perasaan bersalah yang terlalu berlebihan. Kita salah apa? Karena mencari kekayaan secara jujur. Ibu mengerti jalan pikiranmu, nah. Tapi jangan berlebihan. Marah itu sangat meletihkan. Sini, nah. Ada yang datang.
Jangan pakai ilmu murahan seperti itu. Pendekar yang memiliki ilmu harimau hanya beberapa gelintir di sana. Sementara ilmu silat seperti kalian ada berlaksa-laksa. Apakah itu yang kalian sebut sebagai ilmu murahan? Itu ilmu pengecut. Mana yang pengecut? Orang yang bertarung dengan menggunakan ilmunya, atau orang yang bertarung dengan keroyokan? Jangan banyak mulut. Kalian yang terlalu banyak mulut. Ya. Jangan lupa berhubung itu, ya. Katakan, di mana keluarga Prabu Jayadipa ditahan? Ada dalam puri, Tuan Pendekar. Tuan bisa lewat pintu itu. Kalian masuk. Hamba mau membebaskan Gusti Permaisuri dan seluruh keluarga Gusti Prabu Jayadipa. Siapa kamu? Hamba Pendekar Kelana. Hamba diberi tugas oleh Gusti Prabu Jayadipa dan Pangeran Mundu serta Pangeran Puru untuk membebaskan seluruh keluarga Kedaton dan memboyong ke tempat Gusti Prabu Jayadipa. Hei, bagaimana kami bisa mempercayai Andika? Saya kenal 4 orang ini adalah begundal Pekananda. Memang benar, mereka berempat telah saya taklukkan. Demikian pun 1 penatus prajurit yang menjaga tempat ini. Ayo cepat siapkan kuda untuk semua tahanan. Baik, Tuan. Cukup 2 orang saja. Dan 2 orang tetap di sini. Kalau kalian macam-macam, mereka berdua akan Mengerti, Tuan. Gusti Permaisuri, silahkan mempersiapkan segala sesuatu yang mau dibawa. Daya, ayo bereskan semuanya. Dewi, Arana, siapkan semua barang-barang kalian. Ini untuk membungkus pakaianmu, ya. Dan ini untuk patung kamu. Indrasyara, siapkan barangmu, ya. Hamba tidak mau, Kanjeng. Hamba tidak mau menggantungkan nyawa hamba kepada pendekar yang masih belum kita lihat kemampuannya. Untuk sampai di tempat ini, aku sudah menaklukkan 100 prajurit jaga. Juga
pendekar bayaran. Tahu? Selalu dihantui perasaan cemas dan tidak mudah mempercayai orang. Maafkan pendekar. Pendekar, sudah siap pendekar. Silakan Gusti Permaisuri. Selanjutnya terserah siapa yang mau ikut dan siapa yang mau tetap tinggal di sini. Saya tadi timbul karena beberapa kali saya dikecewakan oleh orang-orang yang menganggap sebagai pelindung saya. Betul, pendekar. Hampir semua bayangkari yang menjaga keluarga kami telah lagi melepaskan tawanan kita. Apa pasukan pengawal Prabu Jayadipa yang melakukan? Hah? Betapa marahnya Prabu Mahesa Tunggal pada kita. Tuan Senopati, katanya hanya satu orang, Tuan. Dia sangat sakti, Tuan. Hanya satu orang? Tangkap kembali tawanan itu. Kerahkan pasukan sebanyak-banyaknya. Tapi kemana? Kita tidak tahu tujuan mereka, Tuan Senopati.
cegat seluruh jalan tembus dari puri. Tangkap mereka hidup atau kita sudah sangat dipermalukan. Cepat! Baik, Tuan. Ayo, cepat! Jangan lewatkan kisah yang diangkat dari kejadian nyata. Dua dunia di... Kebanyakan. Apa artinya selamat? Tapi sekujur tubuhku hitam legam. Pangeran mana yang mau padaku dalam keadaan seperti ini? Gerah lah. Kalau tahu sejauh ini, aku tidak mau ikut. Tuan-tuan putri, mestinya kalian lebih semangat daripada saya. Karena kepergian kalian adalah kepergian menuju kebebasan. Tapi kami sudah sangat letih, pendekar. Iya, iya. Terutama aku. Dan di mana Rama Prabu berada, sama sekali belum ada gambaran. Kelihatannya malah semakin masuk ke dalam rimba. Hei, persembunyian Gusti Prabu memang di dalam hutan. Jauh lebih lebat daripada hutan ini. Banyak ngomong. Ayo duduk. Tuan Putri. Hei, cepat, cepat. Kalian semuanya ke sana. Kalau mau menyerah secara baik-baik dan mau kembali ke Puri Gunung Mulungker. Aku tidak mau kalian penjarakan lagi di Wangkara. Apakah Gusti merasa dipenjarakan? Bukankah kami memperlakukan Gusti tetap seperti keluarga raja? Semua kemewahan dan kemudahan tetap kami sediakan. Benar Kanjeng Ibu? Buat apa kita menyusuri hutan yang belum tentu akan membawa kita kepada kebebasan? Iya, benar Kanjeng Ibu. Ibu, salah-salah malah membawa kita terjungkal dalam jurang. Di puri itu kan jauh lebih nyaman dan tenang, dan kita juga tidak merasa seperti tawanan. Omongan Putri Gusti itu lebih jujur dan masuk akal. Tidak. Kanjeng Ibu. Aku tidak sudi di bawah kekuasaan para pemberontak. Oh, baik. Tangkap mereka!
sebentar lagi bantuan dari Kedaton Sao Pitu yang jauh lebih banyak akan digerakkan ke tempat ini. Iya. Di mana Gusti Prabu? Ada. Saya akan laporkan kedatangan tuan-tuan. Tunggu dulu. Kanda Prabu tidak bisa menerima berita yang terlalu mengejutkan. Sekarang silakan tuan-tuan istirahat dulu. Membangun benteng seperti ini supaya tidak ada musuh yang bisa merobohkan kita. Benar, Kanda Prabu. Dan sangat kebetulan para rakyat kita yang setia telah berhasil kita bebaskan. Apa masih ada rakyat yang setia padaku? Hanya sesuai prajurit, juga Temenggung Jambi, serta kalian berdua. Yang lain, mana? Kanda Prabu tidak usah ungkit-ungkit itu lagi. Ini kenyataan, Mundur. Kesetiaan yang sejati itu, omong kosong. Tidak satu Rake, Temenggung, bahkan Senopati yang kuangkat derajat dan pangkatnya waktu aku berkuasa, yang masih setia padaku. Tapi Gusti, para rakyat yang setia pada Paduka sekarang sudah berada di sini. Mereka telah dibebaskan dari penjara oleh Pendekar Sudawirat dan Aki Luhur. Benar, Luhur. Benar, Gusti Prabu. Di mana pendekar itu? Dia mau membebaskan Gusti Permaisuri dan putra-putri Paduka di penjara yang lain. Sama kamu, lihat seluruh kulitku tercabik suring, tapi tempat Romo Prabu belum juga kelihatan. Kalau tahu begini, aku tidak mau ikut. Saya tidak pernah mengatakan tempat Gusti Prabu itu dekat. Dan ini cukup yang terakhir kalian mengajukan keberatan kepada saya. Saya pendekar Kelana yang tidak pernah menerima upah sebesar pun dari orang tua kalian. Kalau aku mau, sekarang juga aku bisa meninggalkan kalian. Dengan Prabu Jayadipa yang merindukan dan menginginkan kalian berkumpul dengannya. Nak, maafkanlah. Maafkanlah mereka, Nak. Saya benar-benar kasihan pada suami Paduka. Air mata yang beliau curahkan sama sekali tidak terbalas. Putra-putri Paduka lebih peduli kepada kulitnya daripada keselamatan ayahandanya. Dari kecil mereka tidak pernah menderita. Jadi ibu mohon,
anak bisa memaklumi dan memaafkan mereka. Gusti Permaisuri, saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau sikap putra putri Paduka kalau mendapatkan kenyataan bahwa ayah mereka tinggal di sebuah gubuk di tengah hutan. Kalau sikap mereka tetap seperti itu, saya yakin Gusti Prabu pun tidak akan kuat. Mudah-mudahan tidak akan seperti itu, nak. Siapakah tuan-tuan ini? Saya adalah penglana jagat di sana. Kalau diperbolehkan, kami ingin menumpang untuk menghangatkan diri. Maaf, tapi pimpinan kami adalah Tuan Sudawiran. Saya tidak tahu apakah dia akan mengizinkan atau tidak. Bagaimana, Tuan? Maaf, kami belum kenal kalian. Bagaimana kami tahu bahwa kalian tidak akan menyusahkan kami? Jangan suka curiga, Kisana. Sebagai manusia, kita harus saling tolong-menolong. Kami kemalaman dan kebetulan tidak membawa pemantik api. Maaf, aku tidak akan mengizinkan kalian. Sombong kau anak muda.
betul-betul Diwangkara. Berdiri. Mestinya setelah kamu lihat penjara kota raja itu jebol, kamu seharusnya mengamankan Purim Lungkar. Hamba sudah melakukannya, Gusti Prabu. Melakukan apa? Tapi pendekar yang disewa Jayadipa untuk membebaskan kerabat mereka benar-benar mumpuni. Hampir separuh pasukan hamba terbunuh, Gusti. Bandagina, pelawak. Sudah tidak lucu lagi bertanya seperti itu, anak muda. Tutup untuk tamu, ini peraturan untuk semua orang asing. Jangan, Tina. Sebuah negeri tidak akan pernah bisa maju tanpa pengaruh bangsa lain, Tuan tidak usah bertele-tele. Pertanyaan kami tadi, mengerti? Aku tidak mau menjawab. Kecuali rajamu sendiri yang bertanya. Sampean saja, Gusti Prabu lebih percaya kalau yang melapor seorang punggawa.
Gusti Prabu. Gusti Prabu. Ampun Gusti Prabu. Semua sudah hancur lebur. Makhluk-makhluk siluman itu sangat ganas. Ini tidak boleh dibiarkan. Kita sama sekali tidak tahu siapa mereka dan apa maunya mereka. Hei, siapa kalian? Kenapa membuat onar negeriku? Apa salah kami? Tentara tuanglah yang telah lebih dulu berbuat tidak sopan kepada kami. Dan siapapun yang berani menyinggung perasaan Bahadur harus menerima hukuman yang setimpal. Negeri kami sedang ada masalah. Jadi adalah hak kami untuk menyelidiki setiap orang yang datang ke tempat ini. Tidak ada kecuali. Sebab kami takut kalau yang datang itu akan mengganggu rakyat kami. Saya mohon, kalian jangan tersinggung. Apa kalian sedang berperang dengan negeri lain? Ada yang memberontak dan ingin menguasai negeri kami. Aku sedang bicara dengan siapa? Prabu Sawubitu dari negeri ini. Bersedia membantu tuan melawan pemberontak. Kalau dibayar, kami akan sangat gembira kalau tuan benar-benar mau membantu kami. Aja. Masalah bayaran bukan persoalan bagi kami. Sawubitu bukan negeri miskin. Saya minta 1000 keping untuk kami berdua. Ditambah rumah untuk tempat tinggal kami. Juga makanan setiap hari, Kalian akan mendapatkan semua itu. Tapi tolong, hentikan dulu keonaran yang kalian bikin di Kuta Raja. Baik, Tuan Prabu. Ampun Gusti Prabu, apa tidak berbahaya kita berkawan dengan mereka? Aku lebih tahu apa yang kulakukan. Ha 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 ha
benteng ini adalah seluruh hutan belantara Meniran, di mana kita bermarkas. Tidak mungkin kita akan mampu menyerang Sawab itu, karena dalam beberapa hal mereka lebih unggul. Tapi kita juga tidak bisa menunggu mereka menyerang, karena kemungkinan besar Maesa Tunggal akan membiarkan kita seperti ini. Lalu bagaimana kita bisa mengalahkan mereka kalau tidak pernah terjadi benturan? Harus kita benturkan. Kita pancing mereka dengan menyerang Kuta Raja. Kita biarkan mereka mengejar pasukan kita. Lalu kita bawa masuk ke dalam penjebakan yang sedang dipersiapkan oleh para prajurit kita. Masalahnya, siapa yang berani memancing pasukan Maesa Tunggal kemari? Hamba bersedia, Romo. Hamba siap mati untuk membela hak dan harga diri kita, Romo. Kamu tahu bahwa kita memasuki peperangan. Hamba mulai sadar, Romo. Dalam peperangan, tidak saja harus kuat, kita harus cerdas dan berani. Selama ini, Romo tidak pernah melihat kamu latihan kanuragan atau olah keprajuritan. Maaf, Romo. Menurut hamba, keberanian adalah modal utama dalam peperangan. Karena sehebat apapun ilmu yang dimiliki seseorang, pada saat dia kehilangan nyali keberaniannya, maka hilang pula makna dari ilmu yang dia miliki. Dia menjadi sama dengan orang yang tidak berilmu, Romo. Saya bersedia menemani Pangeran Indra Pranata Gusti Prabu. Saya juga bersedia, Gusti Prabu. Kawasan ini dipenuhi dengan berbagai jenis jebakan. Meskipun mereka sudah masuk pada tempat ini, maka seluruh hutan yang sudah mereka lewati akan menjadi ladang pembantaian bagi mereka.
sana jalannya Tuan Senopati. Ayo. Kami bertiga dari negeri Sawabito mau bertemu dengan Kiparon Wajah. Kami akan menjelaskan tentang Romo Guru kepada tuan-tuan. Silakan masuk. Padma, mari. Pendekar itu menggunakan ilmu rengkah gunung. Tuan yakin ilmu yang digunakannya rengkah gunung? Iya. Saya pernah menyaksikan sewaktu guru saya tarung melawan Durgandini dan tewas secara mengenaskan oleh ilmu itu. Pendekar itu masih muda dan matanya tajam. Iya, benar. Tuan pernah berhadapan dengan dia? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Pergilah. Bagaimana dia dengan sangat kejam semua dewan guru daripada Padepokan Jagat Saksana? Di Durgandini telah payah saya. Di sini, di tempat ini. Dia murid Durgandini? Betul. Salah seorang murid padepokan menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Tanya dalam hati saya jawab. Rupanya kejadian itu yang menyebabkan kepemimpinan Padepokan Gunung Kencana berpindah ke tangan tuan. Terus terang, kami mengira Mahaguru Padepokan Gunung Kencana masih Kiparon Wajah. Ajia Rengkah Gunung dari Durgandini dan muridnya telah menghancur leburkan tubuh beliau. Ya, mereka juga yang menyebabkan kami berpisah dengan anak kami. Untunglah, kami masih bisa berkumpul kembali. Ah.
Jadi, Tuan bersedia membantu negeri kami? Iya. Tapi sulitnya, pendekar yang bernama Sudawirat itu adalah kekasih adik kandung saya sendiri. Mau apa kalian? Tangkap mereka!
Bisa menumpas para pemberontak. Ya. Ya. Jangan kecewa kalian. Ya. Silakan. Dinda Senopati. Senopati. Mari Tuan. Gusti. Iya. Oh. Ini Tuan Parunwaja. Bukan Gusti Pati. Ternyata Ki Parunwaja sudah meninggal. Dan menyerahkan kepemimpinan Padepokan Gunung Kencana kepada pria mitra ini. Selamat datang di negeri kami, Tuan Pendekar. Terima kasih. Silakan menghadap Gusti Prabu. Maaf, Gusti. Siapa dua orang tadi? Oh, mereka orang aneh, tapi sangat sakti. Kanda Prabu menyewa untuk membantu kita mencari persembunyian Jayadipa dan keluarganya. Mereka memiliki pasukan siluman. Sombong sekali. Ah, mari.
ramai. Artinya musuh sudah dekat.